warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukaratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lima pelajaran penting yang dapat kita petik dari peristiwa yang terus berulang setiap tahun Idul Adha. Yang pertama, menghormati perbedaan. Bahwa tahun ini kita berbeda dengan Makkah Al-Mukarramah, bagi orang yang membaca sejarah itu bukanlah suatu hal yang baru. Seorang laki-laki bernama Quraib diutus ke negeri Syam, Damaskus, Suriah, untuk menemui Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu setelah bertemu dengan Muawiyah, Quraib pulang dari Damaskus, Suriah, menemui Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya, wahai Quraib, ketika engkau berada di Damaskus, kalian melihat anak bulan hari apa? Quraib menjawab, malam Jumat. Abdullah bin Abbas menjawab, kami melihatnya malam Sabtu. Apa yang terjadi? Bahwa pada zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, pada masa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka sudah terjadi perbedaan penampakan hilal anak bulan. Jika Damaskus Suriah melihat pada malam Jumat, maka Makkah Madinah melihat pada malam Sabtu. Padahal jarak antara Hijaz Makkah Madinah dengan Suriah Damaskus lebih kurang 1500 km. Apa maknanya? Jika antara Damaskus dengan Makkah Madinah terjadi perbedaan ikhtilaful matla', perbedaan penampakan anak bulan, maka amat sangat mungkin terjadi pada kita di Indonesia dengan jarak tempuh lebih kurang 1000 km dengan Makkah Al-Madinah, dengan Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi orang-orang yang menghebohkan, menyibukkan diri dengan perbedaan Makkah dengan Pekanbaru, perbedaan Makkah dengan Jakarta, adalah gagap informasi, tidak cerdas memahami sejarah bahwa ini bukan suatu hal yang baru. Ini sudah terjadi 1400 tahun yang lalu. Abdullah bin Abbas tidak menyalahkan Muawiyah dan Muawiyah tidak menghukum Abdullah bin Abbas. Berbeda pendapat itu biasa. Berbeda pendapat tentang penampakan anak bulan sesuatu hal yang lumrah. Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu ketika melihat anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah kamu ketika melihat penampakan hilal anak bulan. Fa in ghubbiya 'alaikum, kalau tertutup awan. Fa'aktimu fa'akmilu sya'ban 30 yauman. Ini terjadi pada bulan Ramadan. Begitu juga dengan bulan Syawal. Begitu juga dengan penetapan hilal, penetapan setiap awal bulannya. Karena dalam Islam yang dilihat adalah yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada engkau tentang anak bulan. Qul hiya mawaqitu linnas, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa penampakan anak bulan adalah penetapan waktu dalam beribadah. Mengapa Allah tidak menetapkan ibadah dalam Islam itu mengikut kalender Syamsiah, Januari, Februari, Maret, April, sehingga tidak akan terjadi perbedaan? Kenapa mesti ditetapkan berdasarkan anak bulan Qamariyah? Mengapa tidak Syamsiah? Mengapa tidak hitungan bulan matahari?
kenapa mesti mengikut hitungan qamariyah? Maka sungguh di sana ada hikmah yang luar biasa. Andai bulan suci Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, wukuf di padang Arafah ditetapkan mengikut kalender matahari, maka dapat dipastikan orang akan berpuasa dan wukuf pada musim yang sama. Karena setiap tahunnya bulan Januari adalah bulan musim dingin. Bayangkan kalau orang selamanya berpuasa pada musim dingin, tidak adil. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan berdasarkan qamariyah, dalam satu tahun mundur 11 hari. Orang pernah melaksanakan puasa di musim dingin, orang juga pernah melaksanakan puasa di musim panas. Orang pernah berwukuf di musim dingin, merasakan dinginnya di padang Arafah, orang juga pernah merasakan wukuf di musim panas. Itulah hikmah bahwa orang yang merasakan li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafihim rihlatasyita, perjalanan syita musim dingin, wasaif musim panas, kedua musim itu diperputarkan Allah dalam ibadah. Bagi kita yang tinggal di iklim tropis tidak terlalu berbeda, karena matahari di tempat kita sama saja, di awal tahun, di ujung tahun, di tengah tahun, di akhir tahun, di bulan Januari, di bulan Februari, di bulan Agustus. Tapi bagi mereka yang tinggal di tempat-tempat yang berpengaruh begitu cepatnya, yang berpengaruh situasi matahari, bulan, bintang, gemintang, maka bagi yang melaksanakan puasa di musim dingin, dia merasakan bagaimana bersahur pukul 5 dan akan berbuka pada pukul 5. Tapi bagi yang pernah merasakan musim panas, mereka akan merasakan bagaimana bersahur pukul 4 subuh dan mereka akan merasakan berbuka pada pukul 8 malam. Waktu itu dipergilirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keadilan. Lalu kemudian muncul masalah yang baru, bahwa hari ini kita melaksanakan salat pada pukul 7 pagi. Maka pada saat ini Makkah Al-Mukarramah baru saja 4 jam sebelumnya, pukul 6, pukul 5, pukul 4, pukul 3. Maka sebenarnya kita lebih dulu melaksanakan salat. Kita melaksanakan salat hari ini pukul 7, maka subuh ini Makkah baru saja pukul 3. Tapi kenapa pada kenyataannya Makkah lebih dulu melaksanakan salat? Idul Adha mereka laksanakan kemarin, kenapa kita melaksanakannya hari ini? Bukankah waktu kita lebih dulu? Bukankah matahari lebih dulu terbit di timur? Benar, tidak ada kekeliruan tentang itu, bahwa salat Jumat dilaksanakan jam 12.30 di tempat kita. Pada saat itu Makkah Al-Mukarramah baru pada pukul 8.30 pagi. Ada orang yang keliru melihat bahwa salat melihat matahari, salat subuh melihat fajar shadiq, salat duha melihat terbitnya matahari syuruq, salat zuhur tergelincirnya matahari, salat maghrib tenggelamnya matahari, tapi melaksanakan puasa penampakan awal bulan, maka tidak melihat matahari tapi melihat anak bulan. Berbeda antara melihat matahari di ufuk timur sedangkan melihat anak bulan di ufuk barat. Oleh sebab itu yang dilihat adalah ke barat, bukan ke timur. Maka orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini, sebenarnya hari ini kita dituntut untuk paham sejarah mundur 14 abad silam, bahwa ini perkara yang biasa. Nata'awan fima tafaqna wa nata'adhar fima ikhtalafna. Mari kita bekerja sama dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'amal fima tafaqna wa nata'adhar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan, bahwa berbeda hari raya, bahwa berbeda harinya, bahwa berbeda tanggalnya, itu hanya perbedaan tempat. Tapi pada saat yang sama kita sepakat mengagungkan Allah, bertakbir mengagungkan, memuliakan Allah. Kita sepakat untuk berbagi kepada fakir miskin. Inilah titik temu, bahwa ada perbedaan, bahwa ada perselisihan, tapi tidak membuat kita menjadi perpecahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilham. Pelajaran yang kedua yang kita ambil dari Idul Adha, Allah menyatakan dalam Al-Quran, ketika Yahudi mengklaim Ibrahim adalah Yahudi, kemudian Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim adalah Nasrani, keduanya berkonflik dan bertikai. Orang Yahudi berkata, Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani berkata, Ibrahim itu Nasrani. Allah membantah dalam Al-Quran, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Makana Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan
Tapi Ibrahim adalah orang yang condong kepada kebenaran. Musliman hanya berserah diri kepada Allah. Wa makana minal musyrikin, dia tidak menduakan Allah dengan apapun. Ini yang perlu kita ambil dari Idul Adha. Bagaimana perjalanan Ibrahim alaihi salam? Biasanya seorang anak pasti akan bersandar kepada ayah. Seorang laki-laki akan berkata, ayahku pejabat, ayahku orang kaya, ayahku ulama, ayahku kiai, ayahku orang masyhur, ayahku orang yang hebat. Tapi Ibrahim alaihi salam, dia hanya bersandar kepada Allah karena ayahnya seorang penyembah berhala, bahkan seorang pembuat berhala, namanya Azar. Ibrahim datang kepada ayahnya, "Ya Azar, wahai ayahku Azar, berhentilah engkau. Atattaqidu asnaman alihah? Apakah engkau akan menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan?" Saat itu Azar marah. Apa kata Azar? "La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, kulempar engkau pakai batu sampai mati. Warjuhni maliya, wahjurni maliya, pergilah engkau tinggalkan aku untuk selama-lamanya. Jangan lagi kau mendekati aku." Saat itu putuslah hubungan antara anak dengan ayah. Saat itu putuslah hubungan antara Ibrahim. Marahkah Ibrahim? Geramkah Ibrahim? Tidak. Ibrahim tidak marah. Ibrahim berkata, "Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah agar dia mengampuni engkau. Innahu kana bi hafiya, Allah Ta'ala itu amat sangat dekat dengan aku dan Allah akan mengabulkan doa-doaku." Pelajaran kedua yang dapat kita ambil, bahwa anak tidak selamanya bersandar kepada ayah. Selama ayahmu itu baik, maka dia ayahmu. Tapi kalau dia memaksa engkau untuk menyembah berhala, memaksa engkau untuk melakukan perbuatan dosa, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bolehkah engkau lawan? Ayahmu tidak sholat, ayahmu tidak puasa, ayahmu tidak melakukan perbuatan yang diridhai Allah. Bolehkah engkau lawan? Tidak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, kalau ayahmu, ibumu, orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kau patuh kepada keduanya, jangan kau ikuti mereka. Tapi untuk melawan tetap tidak. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau bergaul baik dengan mereka, tetaplah engkau berbakti kepada mereka. Bahkan andai berbeda agama, kafir sekalipun, tetap engkau tidak boleh memancung kepalanya, menghardiknya, menempelengnya, menunjangnya. Tetap engkau berkata baik kepadanya. Datang Asma menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ummi qadimat, mak saya datang. Wahia raghibatun, dia sangat ingin berjumpa dengan saya karena kerinduan yang mendalam, karena Asma sudah pindah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi dia takut menjumpai ibunya karena ibu berbeda agama." Datang dia meminta fatwa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi melarang? Apakah Nabi mengatakan jangan jumpai dia? Nabi berkata, "Siliha, sambung silaturahim dengan dia." Asma berkata lagi, "Afa'utiha, bolehkah aku memberikan hadiah kepadanya?" Nabi menjawab, "I'tiha, berikanlah hadiah kepadanya." Inilah dalil menurut Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim, boleh memberikan daging kurban kepada keluarga yang tidak seagama, boleh memberikan daging kurban untuk menyambung tali silaturahim, selama kurban itu bukan kurban nazar, bukan kurban wajib, tapi kurban sunnat. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan orang untuk tidak bersandar kepada ayah, tidak bersandar kepada ibu, bersandar kepada manusia kecewa, bersandar kepada harta binasa, bersandar kepada kuasa akan sirna, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Ibrahim alaihi salam itu yang kita ucapkan di awal salat kita, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Aku orang yang muslimin, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ibrahim diucapkan 4 kali dalam salat kita, bukan sekedar menyebut namanya saja. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tapi sebenarnya mengikut bagaimana Ibrahim alaihi salam. Ibrahim menghadapi orang kampungnya. Orang biasa akan bersandar kepada jamaah. Ini orang kampung saya, ini sekampung dengan saya, ini saudara mara saya, ini kerabat saya, ini family saya. Ibrahim dilepaskan Allah dari keluarganya. Bagaimana Ibrahim terusir dari kampungnya? Sultan Raja berkata, "Harikuhu, bakar dia." Karena dia sudah menghancurkan berhala-berhala. Ketika mereka semuanya pergi ke kebun, kuil dalam keadaan sunyi sepi,
Ibrahim masuk ke dalam, dihancurkan berhala-berhala itu. Begitu mereka pulang, mereka lihat berserpihan, berhancuran, bertebaran. Ibrahim alaihi salam dicaci maki, disumpah serapa. Lalu kemudian mereka berkata, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkau yang melakukan ini pada berhala-berhala kami, tuhan-tuhan kami ya Ibrahim?" Ibrahim yang cerdas menjawab, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Ibrahim menggantungkan kampak yang besar di leher berhala yang paling besar sambil berkata, "Bal fa'alahum kabiruhum hadza. Bukan aku yang menghancurkan, bukan aku yang memporak-porandakan, tapi yang menghancurkan adalah berhala yang besar ini. Kalau kalian tidak percaya, tanyalah dia. Kalau kalian tidak percaya, tanyalah dia." Saat itu Ibrahim sedang menggunakan ilmu hilah. Dia sedang berhilah. Dia ingin mengajak, "Hai orang kampungku, kalau berhala-berhala itu tidak dapat membela diri mereka, berhala-berhala itu tidak dapat menolak mudarat dari diri mereka, apalagi menolak mudarat yang akan menimpa kalian. Tapi dasar orang kampung yang bodoh, dungu, mereka tidak mengambil pelajaran. Biasanya orang kalau berdebat dengan otak kalah, dia akan berdebat dengan otot. Mereka gunakan kekuasaan, mereka gunakan kekuasaan yang dititipkan Allah. Bakar Ibrahim. Mereka kumpulkan kayu sebanyak-banyaknya. Mereka ingin membakar Ibrahim menjadi arang. Arang akan berubah menjadi abu. Abu ditiup angin akan pergi hancur, berderai, berkecai, tak bermakna. Tapi saat itu Allah menunjukkan mukjizat. "Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim." Bagi Ibrahim, keluar Ibrahim dari api yang menyala dalam keadaan dingin, kedinginan, kesejukan. Pada saat itu nyatalah bagi mereka kuasa Allah. Di akhir injury time, last minute, memang pertolongan selalu datang di akhir cerita. Kenapa tidak di awal? Allah ingin kita tetap berusaha. Jika kita susah di awal, jika kita melarat di awal, sesungguhnya ada cerita yang indah di akhir kisah. Allah hanya ingin melihat kita sabar. Tak sanggupkah Allah menolong Ibrahim? Tak sanggupkah Allah membela Ibrahim? Allah Maha Kuasa, wa huwal azizul jabbar. Dia Maha Kuasa. Dia hanya ingin kita mengambil pelajaran dari Ibrahim. Putuskan hubunganmu dengan ayah kalau dia tidak menyembah kepada Allah. Putuskan hubunganmu dengan orang kampungmu, tapi kau tetap berbakti, kau tetap menyambung silaturahim. Hanya putus hubungan, tidak menyembah, tidak mengikuti selera mereka. "Wala ana abidu ma'abattum, wala antum abiduna ma'ahud." Aku tak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tak menyembah yang aku sembah. "Lakum dinukum waliyadin." Ibrahim alaihi salam menikah, tidak punya anak. Biasanya orang akan bersandar kepada anak. "Itu anak saya, itu buah hati saya, itu belayan jiwa saya." Tapi Allah ingin menguji Ibrahim. "Ibrahim, diuji dengan ayah kau lulus, diuji dengan orang kampung kau lulus. Bagaimana dengan anak?" Ibrahim pun lulus ujian anak. Dia berkata kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anak, inni arafil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madha tara, apa pendapatmu hai anakku?" Anak yang lama dinanti oleh Ibrahim AS. Nabi Ibrahim berdoa pagi, petang, siang dan malam. Doanya dihafal oleh umat penjuru alam. Doanya dipanjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, semesta alam. Mereka meminta kepada Allah, "Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin." Itu doa Ibrahim alaihi salam. Dia panjatkan pagi, petang, siang dan malam. Berapa lama? 86 tahun lamanya. Barulah lahir seorang anak yang dinanti-nanti bernama Ismail alaihi salam. Ibrahim, dulu kau bersandar kepada ayah, tapi sampai saatnya kau lulus. Dulu kau bersandar kepada orang kampung, sampai saatnya kau lulus. Luluskah engkau ketika engkau dapat membebaskan diri dari anak? Ternyata Ibrahim lulus. Inilah orang yang lulus ujian. Oleh sebab itu, pelajaran dari Ibrahim alaihissalam, sudah lepaskah kita dari cengkraman ayah dan ibu yang memaksakan kehendak yang tidak diridai Allah? Sudah lepaskah kita dari cengkraman penguasa yang memaksakan kehendaknya kepada pundak kita, orang kampung kita, yang kalau kita ikut cakap orang banyak, wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut cakap orang banyak, yudhilluka an sabilillah, mereka hanya akan membuat engkau jauh dari jalan Allah. Memang dasar zaman edan, sekarang kita mengikut suara kebanyakan, suara orang banyak, suara Tuhan, suara orang banyak, suara benar, demokrasi, suara terbanyak adalah suara yang benar. Walaupun salah, dia akan menjadi benar. Walaupun keliru, walaupun batil, dia akan menjadi betul. Yang batil menjadi betul, yang hak
tidak dapat lagi dibedakan mana yang hak dan mana yang hoax. Semuanya sama di mata manusia. Allahumma arinal haqqo haqqo, tunjukkan pada kami yang benar itu adalah benar. Warzuqna tibaah, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami yang batil itu salah. Warzuqna jtinabah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Itu contoh hanya ada dalam diri Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari Ibrahim alaihissalam, pendidikan anak. Bagaimana Ibrahim alaihissalam mendapati seorang anak yang luar biasa? Apa jawaban Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar. Dia tidak katakan ya Ibrahim, karena kata-kata itu kasar. Walaupun ayah itu datang membawa pisau ingin menggorok lehernya, tapi dia tetap menggunakan kata ya abati. Dia tidak katakan ya abi, ya abi ayahku, tapi ada yang lebih lembut lagi. Ya abati, wahai ayahanda tersayang, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka di hari Idul Adha yang penuh dengan kemuliaan ini, mari kita pikirkan lagi tentang pendidikan anak-anak kita. Sanggupkah kita mendidiknya seperti yang dapat dilakukan Ibrahim kepada Ismail alaihissalam? Masukkan mereka ke pondok pesantren, masukkan mereka ke SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, sekolah agama, pokok pangkal, doktor, profesor, insinyur, apapun titelnya, SHMH, dia tetap akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, merenung kita sejenak di hari yang fitrah, merenung kita sejenak di hari raya kurban ini, mari kita pikirkan bagaimana pendidikan mereka. Tak ada gunanya mereka kaya raya, tak ada gunanya mereka punya kuasa saat kita meregang nyawa, sakaratul maut tiba. Saat itu mereka tak dapat membisikkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu 40 tahun yang lalu, saat mereka lahir, panjangnya hanya sejengkal, tapak kakinya hanya dua jari. Saat itu dia hanya mampu merengek dan menangis. Kita yang membisikkan ke telinganya, sayup-sayup azan terdengar. Nabi membisikkan ke telinga Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, azan. Hadis itu dinyatakan hadis hasan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Hari ini kita mengamalkannya. Anak cucu kita, kita azankan asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang tidak tahu berkata, ini orang Islam gila, orang Islam bodoh. Mengapa menteriakkan azan ke telinga anak? Bukankah dia belum bisa sholat? Kita bukan mengajak dia sholat, tapi mengingatkan dia tentang syahadatnya dulu. Sebelum ada kulit, sebelum ada bulu, sebelum ada darah, sebelum ada daging, sebelum ada sumsum, sebelum ada tulang. Saat itu ada ruh semata. Saat itu Allah bertanya, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian, mengambil perjanjian dari anak cucu keturunan Adam. Saat itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Bukankah aku Rabb kamu? Waktu itu semua ruh menjawab, bala, bala syahidna. Ya ya Allah, engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamah, tapi nanti di akhir perjalanan hidup kalian akan berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lalai, kami lupa. Berapa banyak anak-anak kita lupa tentang Allah. Mereka menjadi pezina, mereka menjadi pecandu narkoba, mereka menjadi orang-orang yang tenggelam dalam seks bebas, mereka tenggelam dalam dunia yang gemerlap, lupa kepada Allah. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian akan ditanya, dituntut di hadapan Allah tentang pendidikan anak-anak. Sejengkal lagi kita akan masuk ke dalam surga, karena kita banyak tahajud malam, karena kita rajin solat witir, karena kita khatam Quran. Tapi kalau tidak kita jaga pendidikan mereka, jilbab mereka tidak menutup aurat, celana mereka sempit, berbonceng dengan laki-laki yang tak mahram, melakukan perbuatan yang tidak diridai Allah, mereka akan menarik kita ke dalam neraka jahannam. Hari ini kita merenung sejenak, kapan kita terakhir bertanya solat subuh mereka? Kapan terakhir kita mendengarkan bagaimana bacaan yasin mereka? Kapan terakhir kita mengajarkan ikhlab, ikhfa, gunnah, bila gunnah, khalkhalah? Kalau kita dulu bodoh, kalau kita dulu tolol, kalau kita dulu tidak tahu agama, jangan sampai anak cucu kita lebih parah daripada kita. Masukkan mereka ke sekolah-sekolah agama. Kita tinggal di negeri muslim, mayoritas Islam, bumi lancang kuning. Kalau di sana kaum minoritas, mereka yang tinggal di Eropa, meninggal dunia, anaknya tidak terdidik, masih ada alasan kepada Allah. Kami tinggal di negara yang minim, kami tinggal di negara yang minoritas.
tapi di tempat kita tak ada alasan, tak ada hujah kepada Allah. Kita akan dituntut di hadapan Allah, kita akan ditanya, inna sam'a, pendengaran. Sudahkah kau dengar bagaimana berita tentang anakmu? Wal basar, pandangan. Sudahkah kau lihat bagaimana celananya? Sudahkah kau lihat bagaimana jilbabnya? Sudahkah kau lihat bagaimana pergaulannya? Banyak orang yang tidak tahu, tapi banyak orang yang tidak mau tahu, dan banyak orang yang tidak mau tahu. Itu yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau sangka dengan haji mabrurmu kau akan selamat. Kau sangka dengan puasa Senin Kamismu kau akan selamat. Kau sangka dengan salat tahajud witirmu kau akan selamat. Tidak. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami. Ku anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, anak-anakmu. Naro, dari api neraka. Makanya di antara amal yang tetap mengalir setelah kita mati, idza matal insan, hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a, putus amalnya. Yang selama ini rajin membaca Quran, putus. Yang selama ini rajin salat tahajud, witir, duha, putus. Tapi ada amal yang tidak putus, waladun salihun, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan. Bangun dia di tengah malam, salat tahajud dia, menetes air matanya berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Lihatlah doa itu bagaimana bunyinya. Rabbi firli, ampunkan aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangi mereka, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka mendidik aku. Bunyi kalimatnya tidak matching, tidak sama, tidak sejalan. Sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Mestinya bunyi kalimat itu, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Tapi bunyi kalimatnya, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Karena banyak orang yang sayang tapi tidak mendidik. Sayang dengan membelikan gadget yang mahal. Sayang dengan membelikan sepeda motor. Sayang dengan membelikan mobil. Sebenarnya kau bukan sayang. Dulu anakmu minta pisau, usia 5 tahun, tidak kau berikan pisau. Kau takut tangannya luka, kau takut urat nadinya putus. Tapi hari ini dia minta gadget yang mahal, dia minta sepeda motor yang mewah, dia minta mobil yang mahal. Kau berikan tanpa sengaja, atau kau sengaja, kau sudah menjerumuskannya dalam neraka jahanam. Oleh sebab itu, kama rabbayani saghira, sebagaimana mendidik aku dengan pendidikan. Mungkin dalam hatinya, ini ayahku tidak sayang, ditinggalkannya aku di pondok pesantren, susah makan, susah tidur, kasurnya tipis, makanannya pedas. Tapi sebenarnya nanti di akhir masa, semua ada saatnya. Ada saatnya mereka akan melelehkan air mata bersyukur pada Allah. Andai dulu dia tidak memasukkan aku ke sekolah agama, andai dulu dia tidak memasukkan aku ke pondok pesantren. Lebih baik menangis, meratap, menetes air mata hari ini karena berpisah, daripada menangis 20 tahun akan datang karena mereka menjadi pezina. Lebih baik menetes air mata, bengkak biji mata hari ini karena berpisah jauh, daripada menangis 20 tahun akan datang karena mereka menjadi pecandu narkoba. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Ini pelajaran yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari Idul Adha, Allah tidak meminta kambing, Allah tidak meminta unta Ibrahim, Allah tidak meminta sapi Ibrahim, Allah tidak meminta nyawa Ibrahim. Yang diminta Allah adalah nyawa yang lebih dia sayang daripada sapinya, yang lebih dia sayang daripada ontanya, yang lebih dia sayang daripada kambingnya, bahkan yang lebih dia sayang daripada nyawanya. Ketika perampok datang mengancam seorang ibu, apakah nyawamu atau anakmu? Si ibu akan berkata, bunuhlah aku asalkan anakku bisa hidup. Kalau ada anak yang sakit kena kanker stadium 4, dokter berkata ini sudah diambang kematian, dia akan mati. Seorang ibu berkata dengan meneteskan air mata, kalaulah boleh nyawa boleh diganti, biarlah aku yang mati demi anakku hidup. Begitulah orang sayang kepada anak. Tapi Allah meminta yang paling kau sayang. Lan tanalul birra, kau tidak akan mendapatkan kebaikan, hatta tunfiqu bimma tuhibbun, kalau memberikan berilah yang paling kau sayang. Ibrahim tidak sayang bajunya, Ibrahim tidak sayang ontanya. Yang paling disayang Ibrahim adalah anaknya, karena dia menanti menunggunya 86 tahun lamanya, berurai air mata, lemah tulangnya, menetes air matanya di tengah malam bermunajat kepada Allah. Tapi tiba-tiba permintaan itu datang, anakmu Ibrahim, aku ingin anakmu Ibrahim. Ibrahim lulus, fafadainahu bidzibhin adzim, kami tebus anaknya itu dengan sembelihan kambing kabsh, domba yang besar. Apa maknanya?
Ada saatnya kita harus berbagi kepada fakir miskin. Tapi orang berbagi karena berlebih, berbagi karena banyak, berbagi karena tidak lagi dipakai, berbagi karena mata terpejam melihat baju yang sudah compang-camping, tidak lagi ada kepedulian. Islam mengajarkan kita la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Rumah besar yang kau bangun akan tinggal, kendaraan mewah dan mahal akan tinggal, akan dijual oleh ahli waris, mereka akan berbagi-bagi harta yang mana akan kekal abadi. Yatsma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat hanya tiga saja. Tidak banyak jamaah Idul Adha, hanya tiga saja, mal, harta. Tapi dia hanya sampai ke pelataran parkir. Anak, menantu, sahabat, kerabat, handai tolan, kawan sekantor, famili, jiran, tetangga, jamaah, mereka akan ikut mengiring, tapi hanya sampai ke pintu liang lahat saja. Yarji usnani, keluarga pulang, harta pun kembali. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu, wa amaluhu. Kalau pernah kau memberikan 1-2 sak semen, kalau pernah kau berikan 1-3 kosen pintu jendela kipas angin mikrofon, kalau pernah kau berikan sebagian hartamu, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini kau pakai untuk berlibur ke danau, ke bukit, ke tempat yang megah dan mewah, hanya tinggal debu-debu semata. Yang hari ini kau pakai untuk belikan baju yang mahal, kendaraan yang mewah, hanya seperti debu di atas tunggul, ditiup angin, tak bermakna sama sekali. Sampai masanya semua itu akan tinggal. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan, 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 makan pagi, makan siang, makan malam. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan, busuk. Wa ma'labis tafa'aflaita, yang kau pakai, lapuk. Wa matasabdaq tafa'afdaita, yang kau sedekahkan, itu yang akan kau bawa hari esok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nasu niyam, apa kata Sayyidina Ali? An-nasu niyam, semua manusia ini mimpi. Hai orang-orang kaya, kalian sedang dalam mimpi. Hai orang-orang kaya, hai orang-orang pejabat, hai orang-orang yang punya kuasa, hai raja-raja, hai sultan-sultan, kalian sedang dalam mimpi indah. Sampai saatnya kalian akan terbangun dari mimpi itu. An-nasu niyam, manusia sedang mimpi. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, mereka terbangun dari mimpinya. Hai orang miskin, hai orang susah, jangan kau bersedih karena kau sedang dalam mimpi kemiskinan. Sampai masanya kau akan terbangun, itulah kehidupan yang nyata. Hai orang kaya, hai para penguasa, kau jangan sombong karena sesungguhnya kau juga sedang dalam mimpi kekayaan. Berapa banyak kita lihat orang bermimpi tersenyum, berapa banyak kita lihat orang bermimpi tertawa, tapi sebenarnya itu hanya sementara saja. Ketika terbangun, fajar tiba, matahari menyingsing, saatnya kau terjaga, itulah kehidupan yang kekal abadi. Kalau pernah kau berikan berapa hartamu, zakatmu, infakmu, wakafmu, sedekahmu, beruntung bertuah orang yang mewakafkan tanah masjid ini. Sejak dari tadi kita berzikir, solat subuh, munajat, solat Idul Adha, bertakbir, mengalir pahala ke makam mereka. Idza matal insan, ketika manusia mati, inqata'a, putus amalnya, tapi ada yang tetap kekal abadi. Apa dia? Shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah. Manusia berpikir dengan hartanya dia bisa menolong, dengan hartanya dia bisa hidup kekal abadi. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang penguasa mati, rakyat jelata mati, yang ganteng mati, yang jelek pun mati, semuanya akan mati menghadap Allah. Dari tanah akan kembali menjadi tanah, akan menjadi santapan cacing tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pelajaran terakhir yang kelima, kita dianjurkan menyembelih sendiri. Nabi menyembelih sendiri 63 ekor onta, dia sembelih sendiri. Setelah itu dia berikan pisau sembelihan kepada Sayyidina Ali, 37 ekor, 100 ekor mereka sembelih sendiri. Disaksikan oleh istri, Nabi mengajak Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Ali mengajak Sayyidatuna Fatimah, perempuan, anak-anak, tetap kita ajak. Apa yang ingin diambil? Nanti kita akan melihat bagaimana kambing meregang nyawa, kita akan melihat bagaimana sapi mati, sakit, bersimbah darah, putus urat lehernya, bahkan banyak yang tak dapat, tak mampu melihat, kasihan. Tapi sebenarnya sapi yang akan mati, itulah sakit terakhir mereka di dunia. Kambing yang akan mati, itulah terakhir sakit mereka di dunia. Sedangkan kita, kalau kita mati, itu bukan sakit yang terakhir. Akan ada sakit sakaratul maut, akan ada sakit azab kubur, akan ada sakit mungkar nakir, akan ada sakit titian siratal mustaqim, akan ada sakit neraka jahannam.
maka binatang akan kita lihat meregang nyawa mati, tapi itu sakit yang terakhir bagi mereka. Setelah itu mereka akan dihidupkan lagi di padang mahsyar. Lalu Allah menunjuk mereka, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mereka akan hidup kembali. Setelah itu Allah tunjuk sekali lagi, kun. Mereka berubah menjadi debu. Saat itu orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru. Orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Surat An-Naba, surat yang pertama di juz terakhir 30. Ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah. Orang-orang kafir, manusia-manusia yang ingkar berkata, andai aku jadi tanah. Kenapa mereka minta jadi tanah? Bahasa yang lembut, sebenarnya di balik itu ada kata-kata yang kasar. Andai aku jadi kambing, andai aku jadi sapi, andai aku jadi kerbau, andai aku jadi unta, tentu tidak akan merasakan yang dirasakan penghuni neraka jahanam. Tapi sampai masanya, mata melihat, Rabbana abosarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan azab, farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia, na'mal saliha, kami ingin beramal saleh. Rabbana abusarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah, na'mal saliha, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tiada lagi berguna. Memang penyesalan selalu terjadi di akhir perbuatan, tapi saat itu apalah daya, penyesalan tak lagi bermanfaat. Hari ini kita diingatkan dalam khutbah Idul Adha, beramallah, 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 i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum. Kalau ditunggu waktu yang lapang, tidak akan datang waktu yang luang. Kapan beramal? Kapan beribadah? Kapan beramal? Kapan beribadah? Nantilah setelah selesai kuliah, setelah itu sibuk mencari kerja, nantilah setelah bekerja, sibuk pula dengan aktivitas, nantilah setelah menikah, sibuk mengurus istri dan anak, nantilah setelah anak menikah, sibuk pula mengurus cucu, nantilah sampai pada akhirnya malaikat maut mencabut meregang nyawa, saat itu barulah menyesal, mata melotot terbuka. Tapi saat itu apalah daya, penyesalan tak lagi bermakna, penyesalan tak lagi berguna. Ketika nyawa masih ada di dalam badan, ketika ruh masih bersemayam, saat itulah kesempatan untuk beramal, beramal, beramal. Sayang kepada anak, sayang kepada istri, sayang kepada tetangga, sayang kepada kerabat, sampai masanya mereka tak dapat menolong. Yauma yafirul mar'u min akhi, hari itu orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri, suami dan anak-anaknya, karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan. Hari ini kita datang beramai-ramai, hari ini kita datang bersama-sama, tapi sampai masanya mati menghadap Allah, wa laqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap Allah sendirian, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kuciptakan kalian sendirian, kalian pun akan datang menghadap Allah sendirian. Ismasyita, ismasyita, hidup sesuka hatimu. Kau mau hidup dengan cara Fir'aun, silakan. Kau hidup dengan cara Qarun, silakan. Fir'aun mati, Qarun pun mati. Tapi yang kekal abadi, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama baik atau nama buruk. Kau mau hidup dengan cara Fir'aun, silakan. Kau mau hidup dengan cara Qarun, silakan. Semuanya tetap akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصل حل الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaa'ikatahu yushalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimiina wal muslimaat wal mu'miniina wal mu'minaat al ahya'i minhum wal amwaat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mazlumin fi Falastin wa fi Rahiya wa fi kulli makan wa min masyariq al ardi ila magharibiha. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid shablahum wa farrik jam'ahum wa ja'al kaidahum fi nuhurihim ya akramal akramin. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta ولا مسافرا الا وصلت ولا مريضا الا شف ولا مريضا الا شفيت ولا ميتا الا رحمت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا اكرم الاكرمين. عباد الله, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.